Oke, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuang iklan yang ada di receiver Kavision. Iklan yang seperti ini yang saya maksud ya, brand-brand. Iklan ini juga ada jika kita tekan OK seperti ini ya. Contohnya di bawah ini iklan. Iklan susu beruang ya, brand-brand. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, untuk sebagian orang iklan ini tidak ada masalah ya sebenarnya, tidak terlalu mengganggu. Namun untuk sekedar pengetahuan saja, di sini saya memberikan tutorial cara menghilangkan iklan yang berada di receiver Kavision Brumo C2000 maupun di Kavision Gold. Iklan yang timbul seperti ini pun sebenarnya tidak lama ya, jadi tidak mesti harus dihilangkan. Dihilangkan tidak ada masalah, tidak dihilangkan pun tidak ada masalah ya. Tergantung selera kalian masing-masing. Caranya cukup mudah, kita masuk ke menu ya. Kita masuk ke menu seperti ini. Kemudian kita masuk ke terlalu ya, kita geser ke kanan, kita cari. Kita geser lagi. Ini dia. Kita masuk ke pengaturan waktu, oke. Kemudian di sini untuk mode kita buat manual. Tinggal kita geser saja ke kanan seperti ini ya. Kemudian untuk tahunnya kita ubah menjadi tahun 2011. Oke, setelah itu kita tekan menu, kemudian kita jawab oke. Nah, kita lihat iklannya sudah tidak ada lagi ya. Sekarang iklannya sudah hilang. Jadi benar-benar hilang iklannya. Jadi ini sekedar untuk pengetahuan kita bersama saja. Tidak harus dihilangkan iklannya ya. Kalau kira-kira mengganggu ya silahkan dihilangkan. Namun jika tidak mengganggu ya tidak mengapa ya. Sini sekedar untuk berbagi pengetahuan saja. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.